pemerintahan Uni Emirat Arab masih melakukan komunikasi yang sangat intens dengan Menko untuk bagaimana bisa mengalokasikan investasi mereka lagi selain ini untuk di IKN. Angkanya berapa belum kita sepakati, Cup. Tetapi dari 44,6 ini yang memungkinkan untuk bisa masuk ke IKN adalah di dalam 10 billion itu. Itu yang masih longgar sekali. Yang lainnya sudah ter-breakdown. Tetapi di luar angka ini ada juga yang kita lagi ada komunikasikan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.